Alhamdulillah, AFF tetapkan hal ini untuk Timnas Thailand buntut tak berikan fasilitas tak layak pada Timnas Indonesia U23. Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand di semifinal AFF U23 2023. Sebelumnya, Timnas Thailand U23 berhasil lolos ke semifinal setelah menjadi juara grup A. Sementara, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik dalam ajang ini. Alhasil, mereka akan bertemu di laga semifinal AFF U23, sementara di laga lain akan menyajikan pertandingan antara Vietnam versus Malaysia. Hal menarik datang jelang pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Thailand U23. Spekulasi itu datang dari BT Sport yang mengabarkan bahwa Timnas Thailand U23 sedang dalam pembicaraan Presiden AFF. Buntut tak berikan fasilitas yang layak bagi Timnas Indonesia U23. Dalam kabar tersebut, Presiden AFF menyatakan akan mencoret Thailand pada laga semifinal AFF U23 2023 ini. Secara garis besar, berarti Indonesia akan lolos otomatis ke final AFF U23. Namun kabar tersebut belum dikonfirmasi langsung oleh AFF secara resmi. Seperti yang kita ketahui, Thailand belak-belakan meremehkan Indonesia pada awal-awal kejuaraan ini berlangsung. Bahkan PM Thailand sendiri berucap bahwa Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika bertemu Timnas Thailand. Dan saat ini, pertandingan Indonesia versus Thailand tinggal menunggu hitungan jam. Apakah omongan PM Thailand akan benar-benar terjadi atau Indonesia akan menghabisi Timnas Thailand? Gimana menurut kalian, gengs?